sekarang gue akan kasih tahu cara ngedrive yang baik atau cara defend yang baik itu, tapi ada latihannya dan caranya pun simple, latihannya pun simple. Jadi teman-teman, di masa pandemi seperti ini memang banyak gor yang tutup, apalagi untuk seperti kita pemain kampung ini sulit sekali untuk menyewa gor, akhirnya kita main di lapangan luar. Tapi untuk cara latihan drive atau defense, teman-teman bisa coba lakuin yang saat ini akan gue kasih tahu sama teman-teman semuanya. Jadi gue akan latihan di belakang rumah gue sendiri. Yang sempit ini pun gue masih bisa tetap lakukan latihan sangat sederhana, oke? Jadi teman-teman bisa tonton aja videonya, jangan di skip-skip biar nanti teman-teman bisa paham, oke? Nah, teman-teman, jadi gue mau latihan drive-nya di sini, gue mau latihan dengan tembok, tapi dengan tembok yang ada di sekitar rumah gue sendiri di sini. Nah, tapi nanti gue membutuhkan double tip ini dengan meteran. Yang pertama kita harus ukur dulu. Jadi dari tinggi tiang ke net itu memang 155, tapi kalau untuk ke net yang benernya itu 152. Nah, jadi nanti gue di sini menggunakan ini nih. Oke. Nah, yang pertama gue ukur dulu di sini. Nah, jadi gue menggunakan ini nih. Ini gue menggunakan tape ini. Jadi nanti ini akan gue garisin. Gue tempelin langsung di tembok. Nah, teman-teman, jadi kayak gini. Jadi teman-teman, kalau misalkan di rumahnya itu ada tembok belakang kayak gini, lebih baik bisa dimanfaatin, nanti kita bisa latihan drive-drive kayak gitu, teman-teman. Nah, teman-teman semuanya, jadi cara untuk ngedrive itu pastinya harus ada di sini ya, posisi raket. Jadi nanti teman-teman, kalau misalkan ada bola di depan, teman-teman di sebelah kiri teman-teman bisa coba pukul seperti ini, dan kalau misalkan tengah bisa seperti ini, ke kanan pun bisa seperti ini. Tapi ini untuk menambah pengetahuan kita juga ya. Jadi teman-teman saat pukul sebelah kiri seperti ini, saat ke tengah teman-teman bisa langsung merubah pegangan raket. Jadi ini langsung merubah, gini merubah dan dirubah langsung, oke? Boleh kayak gini, boleh. Begini pun juga boleh teman-teman. Nah, jadi saat posisi kiri atau kanan, sebenarnya teman-teman tuh bisa langsung merubah pegangan grip dari si raket ini. Jadi jangan monoton pegangnya kayak gini terus teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman pun bisa banyak ilmunya juga kayak gitu. Nah, seperti biasa kalau misalkan bola diarah ke dada, karena untuk latihan seperti ini bagus banget untuk drive atau latihan defense, teman-teman bisa langsung siap di sini raket ya. Biar nanti saat ada ke dada langsung tok 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 kiri tok 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 kiri tengah langsung kayak gini. Kayak gitu. Oke. Teman-teman tadi bisa lihat caranya. Gue coba ganti kok karena koknya arahnya ngebalik ke gue-nya itu agak susah banget, jadi gue coba ganti kok yang lain. Nah, di sini gue pakai kok bekas yang mereknya Lowhan. Kita coba. Jadi untuk latihan drive di rumah itu caranya gampang banget seperti tadi yang udah gue coba aplikasikan. Jadi sekarang teman-teman bisa lihat gimana caranya kalau misalkan teman-teman mengaplikasinya di gor. Oke, bisa dilihat di gor langsung.